Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya, Nadir Nordin dalam Pastikan Sahih, edisi Jumaat 3 Disember 2021. Kami di Pastikan Sahih dan RTM ingin mengucapkan tahniah buat atlet powerlifting negara, saudara Bonnie Bunyau Gastin, apabila berjaya merealisasikan ramalan pingat emas dalam kategori 72 kg pada kejuaraan powerlifting para dunia 2021 di Georgia semalam. Baik, selain di saluran Berita RTM, anda juga boleh saksikan kami melalui YouTube Berita RTM. Bagi mendapatkan sumber berita yang benar, tepat dan sahih, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. Kita mulakan hari ini dengan berita viral, iaitu kami bawakan kepada anda kenyataan media Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai makluman kes pertama positif varian yang dibimbangi iaitu Omicron telah dikesan di Malaysia. Hasil ujian PCR genotyping assay satu daripada sampel telah dikesan berkemungkinan besar adalah VOC Omicron. Jujukan genom seterusnya dilaksanakan dan mendapati keputusan positif bagi varian Omicron pada 2 Disember 2021. Kes melibatkan seorang pengembara bukan warga negara berusia 19 tahun yang tiba dari Afrika Selatan melalui Singapura pada 19 November 2021 dan telah menjalani ujian RT-PCR COVID-19 setibanya di PMA KLIA. Beliau merupakan pelajar di sebuah universiti swasta di Ipoh, Perak dan kes ini telah diberi perintah pengawasan di bawah Seksyen 15 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit kurungan Akta 342 dan menjalani kuarantin wajib di penginapan yang disediakan oleh pihak universiti di Ipoh, Perak. Pengesanan kontak rapat telah dijalankan ke atas semua penumpang bas dan pemandu iaitu seramai 5 orang. Mereka telah menjalani saringan ujian COVID-19 dan kuarantin wajib. Ujian pertama dan kedua ke atas semua kontak rapat disahkan negatif. Dan ayuh kita kekalkan penjagaan SOP dan penjagaan kebersihan yang rigid demi kemaslahatan kita bersama. Ingat, jangan panik. Terus mendapatkan maklumat yang sahih mengenai perkembangan kes COVID-19 sudah semestinya di portal rasmi KKM dan MKN. Seterusnya kami bawakan video tular kononnya kerajaan tidak mahu bertanggungjawab isu kenaikan harga adalah video yang telah diubah suai. Menurut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, video disebar mengatakan kerajaan tidak mahu menjawab masalah petani. Ini adalah tidak betul. Video itu dipotong untuk tujuan manipulasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kerajaan tidak akan berlepas tangan dengan mengatakan bahawa ini adalah di luar kawalan pihak kerajaan. Untuk makluman, kerajaan akan bertanggungjawab untuk memastikan tindakan yang sewajarnya diambil agar rakyat tidak dibebani. Ingat, sentiasa menyemak berita yang anda terima melalui portal sebenarnya.my. Kejadian kluster COVID-19 di Sekolah Seri Puteri Cyberjaya Sepang, Selangor, Darul Ehsan. Kes indeks merupakan seorang guru di sekolah tersebut. Didapati bergejala pada 22 November 2021 dan disahkan positif COVID-19 pada 24 November 2021. Hasil saringan kontak rapat mendapati 7 lagi kes iaitu 6 pelajar dan seorang guru positif COVID-19 dan diumumkan sebagai kluster persiaran tasik pada 29 November 2021. Jumlah keseluruhan individu yang disaring sehingga jam 3 petang pada 2 Disember 2021 adalah seramai 946 orang iaitu 849 pelajar, 59 guru dan 38 petugas. Kes-kes positif akan dirujuk ke PKRC MAEPS manakala kontak rapat akan ditempatkan di stesen kuarantin kerajaan. Semua 139 kes positif berada dalam keadaan stabil dan berada dalam kategori 1 dan kategori 2A iaitu bergejala tetapi risiko rendah. Berikutan penularan varian baharu Omicron iaitu B11259, beberapa langkah kawalan dan pencegahan telah diambil. Antaranya dapat kita lihat adalah sekatan perjalanan dari 8 negara yang disenaraikan iaitu Afrika Selatan, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, Zimbabwe dan Malawi. Pengembara dari 8 negara ini tidak dibenarkan masuk ke Malaysia kecuali warga negara Malaysia dan pemegang pas lawatan jangka panjang iaitu PR
visa pasangan, MM2H dan pas resident. Dengan syarat, kuarantin wajib 14 hari di stesen kuarantin, ujian pengesanan COVID-19 RT-PCR sebelum, selepas, semasa ketibaan di pintu masuk antarabangsa negara dan pada hari ke-10 kuarantin wajib serta penilaian risiko pada hari ke-14 tempoh kuarantin wajib dan akan dilanjutkan tempoh kuarantin sekiranya bergejala. Dapatkan maklumat ini sudah semestinya di Facebook page rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Terdapat dua jenis ujian pengesanan COVID-19 iaitu seperti yang kita sedia maklum RTKAG dan RTKPCR. Apakah ia? Baik, RTKAG ialah kit ujian pantas antigen manakala RTPCR pula adalah ujian tindak balas rantaian polimeras bagi RTKAG. Ujian pengesanan COVID-19 yang boleh jalani secara kendiri atau oleh profesional. Manakala RT-PCR, ujian pengesanan COVID-19 yang dijalankan oleh profesional. Bagi RT-KAG, kaedah ujian adalah calitan hidung atau air liur dengan ketepatannya adalah 90 hingga 95% dan keputusan ujian 15 hingga 20 minit dan ia boleh didapati di farmasi, pusat perubatan swasta dan premis jualan berlesen KPD dan SGP. Manakala bagi RT-PCR, kaedah ujian adalah calitan hidung dan tekak. Ketepatan ujian adalah 99.9%, mengambil masa 24 hingga 72 jam untuk keputusan ujian dan boleh diperolehi di klinik, hospital atau makmal awam atau swasta. Pakej penjagaan COVID-19 PPC. Pakej ini mengandungi 4 unit ujian kendiri COVID-19 iaitu 1 unit oximeter, 1 unit termometer, 4 unit pelitup guna semula dan risalah panduan penggunaan bagi peralatan kesihatan yang akan diagihkan secara percuma kepada 3.6 juta keluarga Malaysia B40. Kerajaan Malaysia menerusi KKM sedang melaksanakan pengagihan bantuan pakej secara percuma di seluruh negara kepada 3.6 juta keluarga Malaysia B40. Dapatkan maklumat ini di portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Kami bawakan pula kenyataan media Ketua Polis Daerah Barat Daya mengenai video tular individu mengasari bari. Iaitu siasatan polis mendapati kejadian berlaku pada 24 November 2021 di sebuah taska sekitar Bayan Baru, Pulau Pinang sebelum video itu dimuat naik oleh ibu mangsa di media sosial. Untuk siasatan lanjut, pihak polis berjaya menahan dua orang wanita berusia 20-an bagi membantu siasatan dan kes disiasat di bawah Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Kenyataan media Ketua Polis Daerah Petaling Jaya mengenai video tular di media sosial dan saksi diperlukan. Video mengenai sebuah kereta memandu di lorong motosikal di Lebuh Raya Persekutuan menuju ke arah Shah Alam. Satu laporan polis telah dibuat dan siasatan jalankan di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Pihak polis menyeru pemilik atau pemandu kereta dan mana-mana saksi yang melihat untuk tampil bagi membantu siasatan dengan hadir ke balai polis berhampiran. Kenderaan terlibat adalah sebuah kereta Proton Persona bernombor TAW9338. Strategik pengujian COVID-19 kebangsaan. Jika dianggap kontak rapat, apa yang perlu anda tahu? Kontak rapat perlu menjalani kuarantin kendiri mengikut tempoh kuarantin yang ditentukan KKM. Ini termasuk individu yang disahkan negatif. Anda dianggap sebagai kontak rapat jika berinteraksi dengan individu kes positif dalam jarak 1 meter dan berada dalam mana-mana situasi ini, iaitu lebih dari 15 minit bersembang atau bersentuhan. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Hari Jumaat kami bawakan sudut pandang, iaitu kami akan bicarakan topik isu-isu semasa. Dan topik pada hari ini adalah aspirasi 100 hari keluarga Malaysia. Yang kami bawakan secara dalam talian, yang berbahagia Datuk Prof. Dr. Ismail Sualman, Profesor Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM. Tapi sebelum itu, harus kita ketahui apa yang perlu kita bincangkan ketika ini adalah mengenai 100 hari aspirasi
aspirasi keluarga Malaysia, di mana kita sedia maklum pelbagai untuk makluman pelaksanaan inisiatif-inisiatif bagi setiap aspirasi adalah berlandaskan 6 teras utama, iaitu menstruktur semula ekonomi. Yang kedua, menjamin keselamatan dan ketenteraman negara. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang keempat, mempertingkatkan infrastruktur menyeluruh. Yang kelima, memperkukuh penyatuan dalam acuan keluarga Malaysia. Dan yang keenam, memperkasa penyampaian perkhidmatan. Jadi, kita bawakan kepada anda semua di talian ketika ini yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Ismail Sualman, Profesor Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM. Assalamualaikum, Datuk Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih Datuk sudi meluangkan masa bersama-sama kami dalam Pastikan Sahih untuk kita berkongsi topik kita pada hari ini, iaitu 100 hari aspirasi keluarga Malaysia. Jadi sebelum menyentuh berkenaan 100 hari Datuk Prof, aspirasi keluarga Malaysia ini, pandangan Datuk Prof terhadap penterjemahan frasa keluarga Malaysia ini sebagai satu elemen penyatu paduan rakyat Malaysia dalam mendepani fasa pandemik yang mencabar ini. Okey, bagi saya keluarga Malaysia bukan sekadar keluarga family macam kita biasa dalam keluarga masing-masing. Tetapi lebih merentasi padan agama, bangsa, kaum, etnik, termasuk Sabah dan Sarawak. Ya. Dan juga rakyat serta rakyat Malaysia negara yang paling di dunia. Jadi sebab itu kita perlu memahami bahawa keluarga Malaysia yang dikenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob adalah bertujuan untuk keutuhan negara dengan menerapkan nilai-nilai kehidupan sempurna ya, dalam memastikan sebuah keluarga dapat berjalan hidup dengan harmoni, dengan aman, dengan bahagia. Ya. Sebabnya saya lihat apabila konsep ini diperkenalkan, dia merupakan satu konsep yang cukup bagus kerana kita hendak supaya perpaduan sebagai tonggak utama di Malaysia itu tanpa mengira agama, bangsa dan juga kaum. Dan juga saya fikir bahawa semua lapisan masyarakat, tak kira lah lapisan umur berapa pun, saya sama ada saya mungkin anak-anak muda ataupun orang yang warga emas ya, perlu diraihkan dan juga perlu memahami di antara satu sama lain dan saling melengkapi ya, umpama ibarat macam awal dan sedih. Bermaksud gabungan di antara lama dan satu itu perlu ada dalam keluarga Malaysia ini. Jadinya Datuk Prof, kata kunci ini adalah persefahaman, perlunya memahami antara satu sama lain sebab kita pelbagai etnik, pelbagai bangsa. Jadinya keutamaan itu adalah keluarga Malaysia sendiri perlu memahami antara satu sama lain dan hormat menghormati ya, Datuk Prof. Ya betul. Hmm. Ya, dan okey, kalau kita lihat berbaki 6 hari saja lagi menjelang genapnya aspirasi 100 hari keluarga Malaysia. Untuk permulaan ini, bagaimana reaksi awal Datuk Prof melihat aspirasi 100 hari keluarga Malaysia ini sebagai suatu komitmen kerajaan kepada rakyat, sebagai suatu komitmen iaitu arah budaya kerja berprestasi tinggi? Okey, mana-mana Perdana Menteri ataupun pemerintah sekalipun, mereka selalunya akan menentukan KPI ataupun Key Performance Index untuk melihatkan capaian pemerintahan dan juga performance semua menteri-menteri dan juga timbalan dalam menteri yang telah dilantik. Tetapi 100 hari adalah nampak. Tetapi bagi saya, untuk menentukan kekuatan ataupun keupayaan seseorang itu ataupun anggota dan juga organisasi itu bukan hanya dilihat 100 hari. Ya. Tetapi sekurang-kurangnya dalam 100 hari ini kita dapat persen ataupun peratusan yang telah ditentukan. Sebagai contoh, kalau saya boleh cakap persoalan keselamatan, sebagai contoh, ya, dan juga kesihatan, dua perkara contoh saya berikan. Contohnya kalau kita lihat dari kesihatan, sebelum ini saya rasa jumlah kes harian 8,000, 10,000 sebagainya. Ya. Tetapi pada akhir-akhir ini, saya dapati
average tu dalam sekitar 5,000, 4,000. Bermaksud separuh daripadanya telah pun dapat dikurangkan. Dan ini satu bukti untuk menunjukkan bahawa telah wujud upayaan kecekapan dari segi pengurusan kesihatan itu sendiri dan juga kerjasama daripada keluarga Malaysia. Maksudnya kalau niat atau semua keluarga Malaysia mematuhi peraturan SOP, maka kuranglah kes itu. Itu contoh dia. Yang kedua dari keselamatan, saya nampak alhamdulillah kita dapat menangani beberapa kes yang tertentu dan kita masih lagi berada dalam keadaan selamat, hidup dalam aman dan damai. Ya, tidak ada beberapa berlaku urusan sebagainya, ya, tetapi kita tetap melihat ini sebagai keutamaan. Sebabnya saya lihat bahawa walaupun ada banyak kes-kes yang diviralkan, yang sengaja dibuat dengan perkara-perkara yang palsu, tetapi pihak polis dan juga pihak saya nampak dapat meyakinkan rakyat mereka ini betul-betul menjalankan tugas dan mungkin perform lah. Itu dua contoh. Ya, itu dia. Maknanya keluarga Malaysia juga perlu main peranan. Janganlah waktu-waktu gawat ini SOP diabaikan dan juga penularan berita palsu itu menjadi-jadi. Semakin menjadi-jadi. Ya, dan perlu kita memang tak boleh dikaitkan dengan kalau solatus hari ini keluarga Malaysia, bila kita dah menyebut keluarga Malaysia, perlu ada gandingan kerjasama dengan ahlinya juga. Bukan saja yang melaksanakan, tetapi juga ahli keluarga Malaysia itu sendiri perlu bersatu hati. Dan pada pandangan Datuk Prof sendiri, apakah antara elemen-elemen utama yang penting dalam 100 hari aspirasi keluarga Malaysia ini, memandangkan negara masih lagi berdepan dengan risiko pandemik COVID-19 dan hari ini pula kita dapat perkabaran Omicron sudah pun tiba. Tapi itulah antara cabaran dan penghalangnya dalam masa sama memperkasakan pemulihan sosioekonomi negara kita. Okey, saya ada 4 kategori untuk melihat keadaan ini. Pertama sekali, ialah politik. Maksudnya sekarang ini harus juga wujudnya kata orang kumpulan yang ditentukan dalam kerja ini. Tuntutan politik dan juga ketenteraman politik dapat dilihat. Bagi contoh, apabila kita telah berjaya berada kata raya di Melaka, alhamdulillah kita dapat kerajaan dan semua menerima dengan hati terbuka terhadap apa saja tuntutan politik. Kerana kalau ada kekuatan kesabitan politik, itu adalah satu pencapaian yang bagus. Kalau tidak ada ketidakstabilan, dia akan berada dan sebagainya. Ya. Okey, yang kedua ini ialah dari segi pandemik itu sendiri. Penyakit COVID ini yang masih lagi terus menerus mengancam kita dan yang ini kita lihat ada pelajar yang kembali tidak menyatakan telah membawa Omicron dari ESP itu. Jadi apabila ini dilihat, kita perlu bersiap siaga dan pihak petugas dan penerapan tetap akan menjalankan tugas. Dan saya tidak fikir bahawa kalau seandainya keadaan ini menjadi lebih parah, ada lebih baik buat PKP pasal 4. Sebab yang penting ialah keselamatan. Dia kalau tak selamat, tak ada gunanya. Kan? Sebabnya yang kerjasama bagi Malaysia ini ialah SOP-nya. Okey, seterusnya yang ketiga bagi PKP ialah pembangunan. Kita perlu ada pembangunan, kita perlu ada ekonomi, kita perlu menggerakkan kembali segala apa yang telah pun terjejas akibat daripada PKP tahun lepas dan tahun ini. Dan air tapi ialah pemulihan. Kemudian katanya kena pulihkan semua segala-gala yang telah berlaku. Dalam ini saya rasa bahawa kerajaan kita adalah di antara kerajaan terbaik melalui majlis sebagainya, memberikan banyak dan tanaman bukan saja berpotensi. Semua golongan rasanya tidak tertinggal mendapat khidmat daripada ini. Cuma kadang-kadang kita lah pilih juga ya, pilih lah pastinya sebagai kata tunggu rumah, dia tak kira terlihat pada posisi saja siapa tunggu rumah, mungkin dapat sikit imbuhan, sikit belanja beza. Tapi saya fikir tetap menerima faedah yang sama. Jadi sebabnya dalam 4 P tadi, iaitu politik, yang kedua pandemik ataupun penyakit, yang ketiga ialah pembangunan dan juga pemulihan. Kalau ini dapat dilaksanakan, saya fikir bahawa lebih pada 100 hari pun saya rasa insyaAllah kerajaan sekarang akan sustain ataupun terus meneruskan seorang pembangunan untuk masyarakat. Dan yang paling penting ialah untuk kesejahteraan rakyat secara umum.
Ya, dan jangan kita harapkan sangat ya Datuk Prof, keluarga Malaysia dan juga pemimpin kita tiada yang mengambil istilah bangau oh bangau. Ada berlakunya kesilapan, kesalahan, kes mulalah menyalahkan, menuding jari di antara sesama lain. Dan kita harapkan untuk yang penutup ini ya Datuk Prof, nampaknya masa mencemburui kita, tapi kalau boleh rangkuman kesimpulan Datuk Prof terhadap hala 700 hari aspirasi keluarga Malaysia sebagai permulaan untuk masa depan keluarga Malaysia yang lebih cerah dan bersatu padu. Saya fikir bahawa perlu ada laporan secara terbuka, terus dan juga jujur. Maksudnya saya nampak banyak perkara yang telah buat perubahan, tetapi satu je saya ingin kerajaan lihat tentang telekomunikasi. Maksud saya rangkaian internet itu masih lagi bermasalah sebenarnya. Ini pemerhatian saya sendiri di luar bandar dan juga di kawasan kawasan tertentu. Ada kawasan-kawasan bandar pun tak dapat internet. Sedangkan sekarang belajar, bekerja, bisnes pakai internet. Tapi tengah tempat kafe tidak ada lagi. Jadi saya rasa pihak-pihak pemerintah atau kadang-kadang perlu lihat itu. Kalau kita nak cakap pasal telekomunikasi, pendidikan, tapi kalau internet tak dapat, itu perlu dititik beratkan ya Datuk Prof. Saya kasi ini saya ini saja. Itu perlu yang memberi utama. Saya harap baik ke tengah untuk melihat bahawa internet dan juga kabel itu perlu utama. Baik, terima kasih Datuk Prof sudi bersama dengan kami. InsyaAllah ada masa lagi akan datang, kami akan bawakan lagi Datuk Prof bersama-sama dalam Pastikan Sai untuk Sudut Pandang. Terima kasih Datuk Prof sudi bersama kami pada hari ini. Sama-sama. Assalamualaikum. Baik, itu minit-minit yang terakhir seperti biasa akan kami war-warkan kepada anda apakah aktiviti yang boleh anda sertai. Ayuh kita mulakan dengan ya ini dia 100 hari aspirasi keluarga Malaysia yang akan berlangsung pada 9 hingga 12 Disember 2021. Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC bermula seawal 9 pagi hingga 10 malam. Apa yang perlu anda sertai, pelbagai aktiviti akan disediakan. Anda akan bersama dengan personaliti TV RTM dan juga DJ-DJ radio yang ada di RTM. Kami sediakan booth di mana ada sesi audition untuk anda untuk membaca berita dan juga pengacara. Inilah peluangnya untuk tunjukkan bakat. Dan penting, sambutan ini dilaksanakan dengan cara norma baharu. Dan seterusnya kita bawakan pula adalah AFF Suzuki Cup 2020. Peringkat kumpulan, iaitu kumpulan A. Ya, siapakah ini? Timor Leste menentang Thailand pada hari Ahad 5 Disember 2021 pada pukul 5 petang. Sudah semestinya ada saluran sukan dan juga online streaming RTM Click dan juga rtmclick.rtm.gov.my untuk mudah muat turun saja aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Ambil tahu apakah yang perlu kita semua tahu, sindir badan ataupun body shaming. Ya, ada yang berlaku di sekitar kita. Atau perbuatan menghina rupa fizikal seseorang di mana-mana perkhidmatan aplikasi boleh didakwa di bawah Seksyen 233(1)(B) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Sindir badan atau body shaming adalah jenayah. Sentiasa peka dengan sensitiviti orang sekeliling kita. Dan apa lagi yang kami boleh bawakan? Ini yang seterusnya adalah pemakaian pakaian batik Malaysia bagi pegawai perkhidmatan awam, persekutuan dan juga kepada orang awam juga apa salahnya. Ayuh sama-sama kita sertai. Mengenai semua pegawai awam digalakkan untuk memakai baju batik Malaysia pada hari Khamis dan di majlis rasmi dalam dan luar negara. Ayuh kita bangga memakai batik Malaysia, ya, hasil buatan kita sendiri. Dan seterusnya kita bawakan lagi langsung dari Parlimen ke-14. Ikuti siaran langsung di saluran TV1 dan juga aplikasi RTM Click dan juga laman secawang rtmclick.rtm.gov.my setiap Isnin hingga Khamis 10 pagi. Kita ada siaran antusiasm COVID, iaitu bersama dengan moderator Suhaiza Razali, Presiden Kelab Lukman Rosnan pada hari Sabtu 9 malam 4 Disember 2021 melalui Facebook Live at Faculty of Fine Art Aswara. Saksikan beramai-ramai pada 9 malam hari esok. Dan ini pula adalah program Nostalgia Anak Kampung
bermula pada 22 November hingga 26 Disember 2021, Isnin hingga Ahad, 10 pagi hingga 4 petang di Dewan Tengah Muzium Negara. Ayuh sama-sama sertai buat anda semua. Dan ya, ini kita ada diskaun buat anda ulat buku. Ya, ini yang terbaik. 2 hingga 12 Disember 2021, 10 pagi hingga 9 malam di Pusat Konvensyen Shah Alam SACC. Buku judul Am dan Majalah. Anda dapat saksikan ya, diskaun-diskaun yang diberikan 30%, 25%, 70%, 10% dan juga RM10. Apakah ia? Terus anda sertai Pesta Buku Selangor. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan, Isnin hingga Jumaat, 3.30 minit petang. Sudah semestinya di saluran berita RTM MyFreeView 123. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia buat semua.